Halo guys, kembali lagi di channel komunitas mancing Banjarsari. Kali ini saya ada trip mancing lagi nih. Saya rencananya mau mancing ke daerah bawah sana. Mudah-mudahan ada sambaran yang lebih besar. Dan saya juga mancingnya bersama para suhunya mancing udang. Ini saya mancing dengan Abah Agus. Abah Agus, gimana targetnya hari ini? Bagus. Targetnya bagus, mudah-mudahan ada tarikannya nih. Ini Kang Gudel. Halo. Halo. Hari ini siap mendapatkan yang lebih besar? Siap, mudah-mudahan. Ini Bapak kaptennya, Pak Anjas. Udah ini aja lah. Yes, tuh, udah dapat lagi nih. Apakah ini Rangga? Keren aing. Teu nyerang. Wih, badag ieu mah aslina. Mantap. Breng, kabita breng. Aslina. Mah. Anjir, badag bisa nemekeuh. Mantap. Mantap. Pasnya. Mantap. Mantap. Oh, gede. Cekain bobosan jadi dah. Dilatih ngangkat jadi diganti, dilatih ngangkat. Betutu bos, lumayan lah alhamdulillah. Segini juga uyuhan. Alhamdulillah. Tinggalkan kapal dia oh enggak? Ah lumayan lah, bertelur. Gimana perasaannya? Perasaannya sedikit lumayan lah, wow lah. Sedikit deg-degan. Apit, apit. Kalau boleh tahu gimana perasaan orang lain? Orang lain sakit. Wow. Jadi koning. Anjing cacan gue. Ini nih Kang Gudel. Ada lumayan lah sedikit ada lumayan wujudnya. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih besar. Siap. Bah Agus trek lagi nih. Ikan boboso. Aduh. Tapi ini mah lumayan lah boboso juga besar. Halo guys, hari ini saya berada di daerah Kedung Karang. Ini Kedung Karang. Ini beserta AA Ganteng Kalem, Aoga. Bagi Anda yang mau beli handphone secondan, tinggal hubungi saya. Aman. Nanti di kolom deskripsi atau nanti di kolom komentar bisa di komen-komen. Bisa COD-an. Nah. Ini ada kokinya. Kang Fahmi. Aduh, si ganteng kalem euy. Padawan. Koki mana? Nih. Telur dadar. Ini lagi masak apa ini? Ini masakan telur dadar ala Arabikan. Ish, ala Arabikan, menunya dari menu Turki dengan suasana Citanduy. Iya. Oke. Okay? Oke, okay, mantap. Kita nikmati lagi ya. Ini nih hasilnya. Kita coba ya. Ini hasilnya saya akan coba makan. Mantap. Oke guys, kembali lagi bersama kami para pemancing dari Banjarsari. Ini kita akan mencoba channel spot baru guys. Ini spot baru yang belum pernah terjamah sama siapapun. Di sini katanya banyak udang-udang yang besar. Banyak udang yang besar, tapi emang ekstrim juga sih tempatnya guys. Wah, gelap juga ya sini nih. Kita cari spot yang sekiranya bisa aman untuk melempar joran kita guys, supaya nggak ngait-ngait gitu tah. Oke guys, kayaknya sebelah situ ada tuh, bagus tuh kelihatan tuh, ada udangnya udah muncul nongol-nongol hidungnya tuh.
Oke. Siap, ini spot lumayan bagus. Mudah-mudahan kita di sini bisa mendapatkan strike. Amin. Strike. Semuanya bisa strike semua di sini. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Selamat berjuang, rekan-rekan. Anjir urang. Ah, paling dia. Oi, siap, Bro. Aman. Alhamdulillah, segini juga. Lumayan bertahap. Aduh, bagus, ada samaran lagi nih. Anjir. Goblok bisa kalikeun. Kelo. Bayarkeun uan nya. Heeh. Hayu eta metotna itu terus. Ajar, jebrok mah benang itu eh. Ah, sia sak usap gede nang kayak benang di. Ah, sampah, Pak. Ah, ding acan anjing. Fuck anjing. Anjing acannya atau botol itu dup. Anjing, rusuh anjing tadi mau diantuk lila apa ini? Mas bos, kata gua bos, siap. Siap. Anjing, anjing, itu jalurnya betul ini. Itu mentuk lagi dan terlalu ngeluh harus belakang aja ke ulu harus nutup pisan aja biar aneh tusuk tinggal selabah ya bah, ayo bah selabah kalem bah, kalem selabah. Ya bah, ada nggak bah? Anjing dah. Anjing. Apa sih tuh tak asup? Anjing. Meyakin memori ya tuh. Jangan anjir.
tempat transit para pemancing di warung Teh Rini. Lokasinya di Pamotan. Garut. Ini. Udah aman tadi mana tuh, Pak? Tak ini suhunya mancing udang, bukan? Tahun 2005. Tahun 2005. Sekarang udah upgrade ya. Indukan. Indukan. Sekarang sudah insap. Indukan. Ini. Wah, mantap. Murah, orang dibayar duit murah.